Selamat pagi Bunda, selamat datang di channelnya Mak Lingka. Kali ini kita mau bikin garang asem. Tapi jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan tinggalkan komentar. Bahan yang kita butuhkan adalah ayam, 500 gram ayam, bawang merah 7 siung, tomat 1, serai 4 biji, bawang putih 8 siung, belimbing, cabai hijau, serai, dan lengkuas yang sudah kita potong-potong. Pertama-tama, kita potong bawang merah, bawang putih, kita potong-potong ya Bun, bawang merah, bawang putih, bumbunya kita potong-potong saja Bun. Masukkan masukkan semua bumbu, serai, laos yang sudah dipotong-potong, salam, tomat, dan belimbing wulung yang sudah kita potong-potong. Untuk cabenya tergantung selera ya Bun. Kalau yang suka pedas bisa kita potong-potong. Kalau yang nggak suka pedas bisa langsung kita masukkan utuh begini. Kita masukkan ayam. Kita campur semuanya. Kalau yang suka asam bisa ditambahin lagi belimbingnya. Kita masukkan ayam. Kita kasih garam, penyedap rasa, dan gula merah. Kita tambahkan gula merah. Lalu kita masak. Sudah terasa. Kita aduk-aduk. Kita rasain, kalau kurang garam kita bisa kita tambah. Nah, sudah jadi, kita matikan kompor. Kita tuang ke dalam mangkok. Wow, sudah jadi ya Bun ya. Garang asem bumbu bening tanpa santan ya Bun. Selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan tinggalkan komentar. Makasih Bunda. Bye bye. Jangan lupa kita siapkan panci yang berisi air. Bumbu yang sudah kita potong kita